Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya vlog di depan kos ya, tepatnya di depan jalan raya daerah mana ini? Desa Temran tuh. Apa kemarin namanya desanya ya? Maklum ya, maafin kalau saya memang bukan asli sini, saya pendatang. Apa ya namanya desa Tamrin? Oh iya, desa Tamrin. Ini saya baru pulang dari jualan ya, karena pacar saya sendiri lagi gak enak badan, jadi saya manfaatin waktu untuk bikin video ya. Kali ini saya lagi beli nasi goreng ya, daerah Semarang. Harganya 13.000. Saya sih biasanya beli di sini. Nasinya lumayan enak ya. Tapi jualan belum laku sama sekali. Ya mungkin orang-orang belum punya uang alias lagi bokek ya. Ini tepatnya sekitar jam 9:30-an ya, jam 9 lah lebih dikit. Itu orangnya lagi bikinin saya nasi goreng ya. Di sini tuh serba mahal. Daerah saya aja nasi goreng itu 10.000, cuman di sini 13.000, tapi ya udahlah. Oh iya mas, oke. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke. Nah, ini dapat air putih ya, 1 gelas cangkir. Dan bentuk nasi gorengnya itu seperti ini ya. Nasinya warna coklat. Dapat bungkus kerupuk ya, ada timun dan parutan gubis ya. Saya kalau beli di sini itu enak nagihi ya. Untuk kalian semua yang belum makan, silakan makan ya. Jaga kesehatan kalian, karena sehat itu mahal ya. Pacar saya sendiri juga lagi gak enak badan, saya sendiri juga gak enak badan. Untuk kalian para pembaca, jaga kesehatan masing-masing ya, karena saya ulang lagi, karena sehat itu mahal ya. Kali ini saya juga sambil makan ya. Untuk kalian yang menikmati ceritanya, semoga kalian semua terhibur akan cerita yang saya buat ya. Dan jangan lupa saksikan selalu cerita channel Kang Balon Bercerita ya, karena channel Kang Balon Bercerita akan update selalu video terbarunya untuk menghibur kalian semua ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nikmati pembicaraan yang alur cerita yang saya buat. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa kembali.